Pemirsa peduli akan lingkungannya, siswa sekolah menengah kejuruan Kabupaten Cianjur rayakan kelulusan dengan menanam pohon. Tak sekedar menjadi kewajiban, kegiatan yang bertemakan bakti rimbawan tersebut mengajarkan siswa untuk peduli dan menjaga alam serta lingkungan. Dalam merayakan kelulusan, pihak sekolah gelar kegiatan positif. Para siswa menanam bibit pohon di area yang tak jauh dari sekolah mereka. Selain menjadi kewajiban, kegiatan yang bertemakan bakti rimbawan tersebut mengajarkan siswa untuk peduli akan kelestarian lingkungan dan menjaganya dari bahaya bencana seperti tanah longsor dan banjir. Kerusakan lingkungan menjadi tanggung jawab bersama, khususnya para siswa jurusan teknik rehabilitasi dan reklamasi hutan untuk bisa memulihkan dan menjaganya. Saat kelulusan, biasanya para siswa merayakan dengan berbagai kegiatan sebagai bentuk sukacita mereka. Agar menghindari hal-hal yang negatif, pihak sekolah pun ajak para siswa untuk menggelar kegiatan positif, terlebih yang membawa manfaat besar. Ini merupakan salah satu kegiatan khas dari jurusan TRRH SMK Negeri PP Cianjur, yaitu yang disebut dengan bakti rimbawan, di mana masing-masing siswa itu sebelum lulus, sebelum meninggalkan sekolah ini, mereka diwajibkan untuk menanam pohon 1, 2, sampai 5 pohon per orang yang nanti menjadi sebuah peninggalan mereka. Karena ada sebagian juga sekolah yang jurusan-jurusan yang lain di kami itu ada yang memberikan sumbangan buku ke perpustakaan gitu. Itu sudah umum di semua jurusan. Tapi untuk khusus untuk jurusan TRRH atau kehutanan, mereka diwajibkan untuk menanam pohon yang mudah-mudahan ada nilai-nilai yang bisa diberikan kepada mereka bahwa penanaman pohon itu akan bermanfaat untuk semua. Manfaatnya apa? Kalau sudah besar tanamannya kan jadi bisa menahan air saat adanya hujan deras supaya tidak longsor. Berarti setiap siswa yang keluar itu wajib? Iya wajib. Sebenarnya ini pertama kali jadi lulusan sekarang baru mulai nanam. Sebenarnya baru angkatan kami aja Pak buat kegiatan penanaman setelah beres sekolah gitu. Buat kenang-kenangan juga, buat bahan ibadah juga kita. Dengan gerakan menanam diharapkan dapat mencegah terjadinya bencana alam akibat kerusakan lahan dan lingkungan sekitar. Heri Setiawan, Bandung TV.